Rowanko. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Amika Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 13 yang membahas mengenai sejarah perang di Afghanistan. Film yang akan kita bahas ini berjudul Guy Ritchie's The Covenant. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang sangat baik, yakni sebesar 7,5 dari 10. Film ini menceritakan fakta dari beberapa kebohongan dan keburukan dari negeri Wak Sam yang pernah terjadi. Pada 7 Oktober 2001 silam, Amerika Serikat menginvasi Afghanistan untuk membalas serangan teroris 11 September yang diorkestrasi oleh Al-Qaeda. Tujuan utama invasi itu adalah memburu Osama bin Laden dan menghukum Taliban karena menyediakan tempat yang aman bagi seorang pemimpin Al-Qaeda. Nah, selama Amerika menginvasi Afghanistan, tentunya Amerika yang hanya bisa berbahasa Inggris itu membutuhkan seorang juru bahasa, dan tercatat terdapat 50.000 juru bahasa di Afghanistan yang dipekerjakan oleh militer AS. Militer AS menjanjikan mereka atau juru bahasa hak untuk meminta visa khusus dan dipindahkan ke Amerika Serikat. Tetapi, jawaban ini akan saya jawab di akhir video, karena film inilah yang akan menjawab beberapa kebohongan dan keburukan negeri Wak Sam. Semoga aja video ini nggak kena cekal karena membahas hal demikian. Ya sudah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berlatar di Afghanistan. Ketika itu militer Amerika tengah melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melewati jalur ini. Namun di saat Jack serta seorang juru bahasa tengah memeriksa mobil truk, si pemilik kendaraan malahan melarikan diri, dan ternyata itu hanyalah sebuah jebakan semata. Karena telah kehilangan seorang anggotanya serta seorang juru bahasa, untuk kemudian John Kinley merekrut anggota baru dari militernya yang bernama JJ serta seorang juru bahasa yang telah lama mengabdi di sini bernama Ahmed. Singkat saja, kini Kinley mempunyai dua juru bahasa di setiap operasinya. Dua juru bahasa itu adalah Wak Ahmed dan Wak Hadi. Beberapa hari kemudian, John Kinley atau akrab dipanggil Kinley. Kinley besertakan anggotanya kembali melakukan operasi, di mana Kinley CS dihususkan untuk mencari senjata, amunisi, serta bahan peledak milik Taliban. Tibalah di suatu tempat, Ahmed mengatakan kepada pria pemilik bangunan ini bahwa tentara Amerika ingin mengecek bangunan ini untuk mencari gudang senjata milik Taliban. Pria yang bernamakan Jajang itu tanpa rasa takut langsung mengizinkan Kinley CS untuk memeriksanya. All clear. Clear. Let's get out of here. Di suatu malam, Kinley CS melakukan sebuah operasi untuk menangkap seorang pria bernama Faraj. Let's do this. Give him some lube. Tell him this could go one of two ways. Poshteta taraf mardom khodet kadi. Singkat cerita, Faraj adalah seorang yang bekerja dengan Taliban, sehingga Faraj tahu banyak informasi tentang Taliban. Faraj di sini mempunyai dua pilihan, uang atau baju oranye. Awalnya Faraj memilih baju oranye dan mengatakan bahwa Ahmed adalah seorang pengkhianat dan seseorang yang kafir karena telah membantu AS. Tetapi setelah Faraj dilempar segepok uang, sama halnya seperti partai banteng, kemudian pilihan Faraj pun berubah menjadi memilih uang
dan bukan baju oranye. Karena telah memilih uang, lalu Ahmed bertanya di mana Taliban menyimpan salah satu gudang persenjataannya. Dijawablah oleh Ahmed berdasarkan yang ia ketahui ada di dua lokasi yang berbeda. Lokasi pertama jaraknya hanya 30 km dari markas pusat, tetapi lokasi kedua jaraknya sangat jauh, yakni 120 km dari markas pusat. Keesokan harinya, di saat mereka tengah membahas rute, Hadi menyarankan rute tercepat untuk mencapai lokasi. Singkatnya, mereka setuju dengan rute yang disarankan oleh Hadi. Dengan segera operasi itu pun dijalankan. Di tengah perjalanannya, Ahmed meminta untuk perjalanan ini dengan segera dihentikan. Sesaat setelah terhenti, kemudian Kinley bertanya, "Mengapa kita harus berhenti, Wak?" Ditanggapilah oleh Wak Ahmed bahwa rute yang diberikan oleh Wak Adi sepertinya adalah rute jebakan. Untuk membuktikan kebenaran itu, maka drone pun dikerahkan serta anggotanya ditugaskan untuk siaga. I'm waiting to hear if there's a fucking ambush up ahead. Stop! Hey! Get that gun out of his throat! Take the gun out of his throat. He gave up our position. He's a traitor. Ahmed berkata bahwa ia melakukan ini terhadap Hadi karena Hadi melaporkan posisi kita kepada Taliban. Dan Ahmed dapat memastikan tidak lama lagi Taliban akan datang. Dijelaskanlah oleh Hadi bahwa ia berkhianat karena Taliban telah menahan keluarganya. Jadi, jika Hadi mampu bekerja sama dengan Taliban, maka keluarganya akan dibebaskan. Ucap Hadi kepada rekan-rekannya. Sesaat setelah itu, radar mendeteksi adanya Taliban di jarak 8 km dari tempat ini. Tanpa berpikir panjang, mereka pun memutuskan untuk kembali dan tak ingin mengambil risiko. Ahmed pulang ke rumahnya larut malam secara diam-diam agar Taliban tidak tahu tempat di mana ia tinggal. Ini adalah istrinya Ahmed yang tengah hamil besar. Istrinya Ahmed yang bernamakan Basira ini sangat berharap dirinya serta suami bisa mendapatkan visa khusus secara gratis dari Amerika. Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya Ahmed kerja bersama militer Amerika, visa itu tak kunjung juga didapatkan. Alasan pasangan ini ingin meninggalkan Afghanistan adalah karena Taliban. Beberapa hari kemudian mereka pun kembali menjalankan operasinya. Namun ini adalah lokasi kedua yang akan dikunjungi oleh mereka, berjarak 120 km dari markas pusat. Taliban always seem to have their arms cache 100 clicks from our base. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cetor Hasan. Ahmed mengatakan kepada pria pemilik tambang ini bahwa tentara AS datang kemari bukan untuk merusuh, tetapi kedatangan AS kemari hanyalah ingin melakukan pemeriksaan terhadap tempat ini. Di samping itu, ada seorang dari mereka yang memberitahu kepada Taliban bahwa tentara Amerika datang kemari dan ingin melakukan pemeriksaan. Komandan Taliban langsung mengerahkan pasukan ke lokasi agar menyergap tentara Amerika. Selepas melakukan negosiasi singkat dengan pria pemilik tambang, akhirnya Ahmed beserta para tentara AS diizinkan untuk memeriksa tempat ini. Gigi menemukan gudang persenjataan Taliban di dalam kontainer. Tanpa berpikir panjang, Gigi besertakan ketiga rekannya langsung mengamankan para pekerja dengan mengikatnya. Berpindah dengan Kinley besertakan tiga anggotanya yang juga melakukan pengintaian terhadap tempat ini. Sebelum melakukan penyergapan, Kinley meminta agar Tomcat memanggil pasukan reaksi cepat agar datang ke lokasi ini. Pasukan reaksi cepat atau singkatnya QRF akan datang ke lokasi dalam 30 menit. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Kinley CS langsung menghajar Taliban tanpa toleransi. Kinley meletakkan bom yang akan meledak dalam 3 menit. Ketika mereka tengah siaga sekaligus menunggu hadirnya QRF, tiba-tiba saja mereka disergap oleh Taliban. Hedy's down.
Selepas gugurnya Eddie, Taliban semakin banyak saja yang berdatangan sehingga baku tembak pun sulit untuk terhindarkan. Melalui iPhone-nya, Komandan Taliban menugaskan kepada pasukannya untuk menangkap tentara Amerika itu secara hidup-hidup. Jadi, Taliban akan mengerahkan lebih banyak pasukannya untuk mendapatkan John Kinley. Ini artinya akan sangat sulit bagi Kinley beserta Kan Ahmed untuk kembali ke markas. QRF tiba di titik lokasi dan sungguh mengenaskan, 6 dari 8 orangnya telah gugur di medan laga. Di samping itu, tentara Amerika berhasil melumpuhkan 40 prajurit Taliban yang katanya mereka gugur dengan jihad di jalan yang benar, benar-benar salah. Meskipun melakukan jihad, dalam arti perang suci, tiga kelompok ini memiliki ambisi, tujuan, dan metode yang berbeda. Yang sebenarnya dalam Islam metode seperti ISIS, Taliban, dan Al-Qaeda itu tidak dianjurkan. Untuk saat ini, Kinley dan Ahmed aman dari kejaran Taliban dan memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Barulah esok hari keduanya dapat kembali melanjutkan perjalanan pulang. We'll rest here for the night. Keesokan paginya, mereka terbangun dan sudah dihadapkan oleh fakta bahwa Taliban kini ada di mana-mana. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan pulang melalui medan yang sulit dengan jarak yang harus ditempuh sejauh 120 km. Kinley serta Ahmed berencana untuk menyerang dua pasukan Taliban itu secara senyap. Kinley mengambil radio dari musuhnya untuk memantau pergerakan pasukan Taliban lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Kecepatan dan akurasi memang sangat penting, dan beruntungnya Kinley unggul dalam hal itu. Tetapi, kini keduanya harus melawan ratusan prajurit Taliban akibat serangan yang dilakukan oleh Kinley tadi. Dirasa sudah aman, keduanya pun memutuskan untuk bermalam di dalam bangunan ini. Singkat waktu, tibalah esok pagi, di mana ketika keduanya bangun, keduanya mendengar langsung bahwa Taliban sedang berkoordinasi untuk mengepung bangunan ini. Kinley di sini melakukan pengintaian terlebih dahulu sebelum ia dan Ahmed pergi. Namun sialnya tiba-tiba saja Kinley disergap oleh pasukan Taliban. John.
Jika tidak ada Ahmed, mungkin Binley akan dijadikan Sandra. Ahmed di sini mengganti seragam militernya dengan pakaian ala Timur Tengah, agar pasukan Taliban yang mencarinya tidak mengenali sosok dirinya. Ahmed bisa saja meninggalkan Kinley dan berfokus untuk menyelamatkan dirinya saja. Tetapi Ahmed tidak se-egois itu. Dan malahan, Ahmed berusaha membawa Kinley ke pangkalan dengan menggunakan tandu. Ahmed membeli mobil pick-up dengan uang dari militer AS. Pikirnya Ahmed melalui jalan utama adalah ide bagus. Tetapi, nyatanya di jalan utama terdapat pasukan Taliban. Beruntungnya, pasukan Taliban itu hanya menumpang saja dan bukan melakukan pemeriksaan. Di perjalanan, pria yang bernamakan Jajang Nurjaman itu bertanya kepada Ahmed mengenai apa yang dibawa oleh Ahmed di belakang mobil ini. Ahmed menjawabnya dengan tenang bahwa ia adalah seorang penjual karpet. Dalam perjalanan pulangnya, Ahmed mampir di suatu tempat, tempat yang tidak asing baginya. Karena di tempat ini dihuni oleh orang-orang Muslim yang mengecam keras adanya Taliban. Ahmed di sini menawarkan mobilnya untuk ditukarkan dengan gerobak milik Jakir. Selain itu, Ahmed juga meminta makanan serta opium guna meredakan rasa sakit yang diderita oleh Kinley. دردش کم میکنه. صدها طالب میپالند. رای کور استفاده کنید. کار استفاده نکنید. در هر جایی گزمه هست. Karena tiada lagi minuman yang ia punya, Ahmed pun mampir di warung Bo'im untuk sekadar membeli aqua. Ahmed di sini berusaha dekat dengan gerobaknya agar jika penyamarannya terbongkar, maka ia dapat dengan mudah melumpuhkan ketiga pasukan itu. Ahmed awalnya dikira jahat, tetapi hal itu salah besar karena Ahmed adalah pahlawan tanpa jasa yang telah menyelamatkan seorang Kinley. Satu bulan lewat 3 minggu, Kinley terbangun dari komanya, dan kini Kinley dikembalikan ke rumahnya di Los Angeles. Singkat cerita, rekannya Kinley memberikan informasi kepadanya bahwa semenjak kejadian itu, Ahmed kini menjadi pahlawan rakyat di Afghanistan kecuali Taliban. Kini Ahmed menjadi orang paling dicari dan kepalanya dihargai dengan nilai yang sangat tinggi. Dan oleh sebab itu, Ahmed dan keluarganya kini keberadaannya tidak diketahui karena Ahmed selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kekejaman Taliban. Selama bangun dari komanya, Kinley selalu saja dibayang-bayangi oleh sosok kepahlawanan seorang Ahmed. Di samping dibayang-bayangi oleh sosok kepahlawanan Ahmed, Kinley dari hari ke hari menghubungi pangkalan militer agar mereka membuatkan visa untuk Ahmed serta keluarganya. Namun, entah mengapa pihak yang bertanggung jawab dalam hal itu, seperti mempersulit dalam pembuatan visa untuk Ahmed serta keluarganya. Padahal, janjinya AS telah menjanjikan akan membuatkan visa khusus.
untuk setiap juru bahasa yang bekerja dengan AS. Kinley bahkan dibuat emosi dengan hal itu, karena hingga hari ke-35, permintaannya tak kunjung juga dikonfirmasi. Karena Amerika Serikat tidak bertanggung jawab dalam hal ini, maka dengan pemikiran yang matang, Kinley pun terpaksa harus kembali ke Afghanistan demi menyelamatkan orang yang telah menyelamatkannya. Scene kita alihkan terlebih dahulu ke Afghanistan. Di sini, Taliban melakukan pencarian ke rumah-rumah warga di setiap desa di Afghanistan. Rakyat Afghanistan yang melihat hal itu langsung melaporkan hal ini kepada Ahmed. Karena setelah pemeriksaan rumah itu, maka selanjutnya adalah kediaman Ahmed. Yap, begitulah kehidupan Ahmed belakangan ini. Untuk kembali ke Afghanistan, Kinley kembali mengganti namanya dengan nama Ron Kay. Hal ini ia lakukan demi kebaikan dirinya. Kinley juga akan terlebih dahulu menemui kolonelnya dulu, agar kolonelnya mengurus visa untuk Ahmed serta keluarganya. Terakhir, Kinley tidak lupa untuk berpamitan kepada keluarganya. Singkat waktu, sampailah Kinley di Afghanistan di sebuah pangkalan udara yang disewakan kepada pengusaha swasta. Kinley memperkenalkan dirinya dengan nama Ron Kay. Singkat cerita, Kinley menyewa jasa Parker dengan harga yang sangat tinggi agar Parker serta timnya bisa menyelamatkan Ahmed dan keluarganya. Kinley memutuskan untuk berangkat hari ini dengan terlebih dahulu menemui adiknya Ahmed. Namun sayangnya Parker serta timnya tidak bisa bertugas di hari ini karena hari ini ada jadwal untuk membantu militer AS dalam sebuah operasi. Kinley di sini kecewa berat karena ia sudah mengontrak Parker, tetapi Parker malahan ingkar dengan kontraknya itu. Kinley tidak bisa menunggu lagi, karena setiap detik Ahmed hidup dalam bahaya yang bisa saja bahaya itu hadir sewaktu-waktu. Jadi, Kinley memutuskan untuk berangkat seorang diri menggunakan mobil tanpa Parker serta timnya. Singkat waktu, sampailah Kinley di Pasar Senen, Afghanistan. Di mana di situ, Kinley bertemu dengan adiknya Ahmed. Adiknya Ahmed percaya kepada Kinley bahwa Kinley akan membawa kakaknya pergi dari Afghanistan, alias mengeluarkan kakaknya dari bahaya yang mengintai belakangan ini. Kinley disarankan untuk pergi dengan orangnya saja menggunakan truk oleng, dan itu disetujui oleh Kinley. There's my truck driver, his name is Puya. Tuh, hafes. Di pos pemeriksaan sebelumnya, truk yang dikendarai oleh Puya dapat dengan mudah untuk lolos dari pos pemeriksaan. Namun tidak dengan pos pemeriksaan ini, karena di pos pemeriksaan ini surat tidak berlaku, alias harus dilakukan pengecekan secara langsung. Di samping itu, ada anggota Taliban yang melihat apa yang sedang dilakukan oleh Kinley. Kemudian, pria yang bernamakan Fahruddin itu langsung melaporkan kejadian ini kepada komandannya. Fahruddin ditugaskan oleh komandannya untuk mengikuti kemana truk itu akan pergi. Tugas itu pun langsung dijalankan oleh Fahruddin. Di malam harinya, Kinley mendapati kabar baik dari kolonelnya bahwa ia telah mendapati visa untuk Ahmed serta keluarga. Jadi, tugas Kinley sekarang ini harus membawa Ahmed ke pangkalan, lalu kemudian keluar dari negara ini. Keesokan harinya, Kinley sampai di tempat di mana Ahmed tinggal, dan Kinley akan terlebih dahulu melaporkan lokasi ini kepada Parker. Parker menyarankan untuk pergi ke bendungan terdekat, yang jaraknya hanya 2 km. Nanti, di sana Parker serta timnya akan menjemputnya.
Singkat cerita, kini Kinley akhirnya dapat bertemu dengan Ahmed, orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Di samping itu, Fahruddin berhasil mengikuti Kinley. Kemudian Fahruddin pun melaporkan hal ini kepada komandannya. Berhubung Ahmed dan Kinley adalah musuh berat bagi Taliban, maka komandannya langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi Ahmed dan juga Kinley. Parker serta timnya baru mendapati data bahwa ternyata Ron itu adalah Kinley yang sedang menyamar. Di samping itu, radar milik Parker mendeteksi bahwa Taliban sedang berusaha untuk mengepung Kinley dan juga Ahmed. Setelah obrolan pendeknya Kinley dengan keluarga Ahmed, kemudian mereka pun berangkat menggunakan truk oleng. Yang tentunya perjalanan pulang ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kinley mengambil kesempatan itu untuk meledakkan mobil ini guna menghambat pergerakan Taliban. Kini tugas mereka adalah bertahan mati-matian di bendungan ini hingga Parker serta timnya datang kemari. Parker kemudian memberikan visa milik Ahmed besertakan istri dan putranya. Selepas perjuangan panjangnya, kini Ahmed akhirnya mendapatkan visa seperti yang telah dijanjikan oleh militer AS kepada setiap juru bahasanya. Berdasarkan fakta dari data yang ada, Taliban membunuh lebih dari 300 penerjemah dan keluarganya. Karena Taliban berprinsip siapa yang bekerja dengan militer AS, maka Taliban akan menghabisinya. Setelah 20 tahun Amerika menginvasi Afghanistan, tepatnya pada 30 Agustus 2021, militer AS ditarik dari Afghanistan. Sebulan setelah penarikan itu, Taliban mengambil kendali pemerintahan Afghanistan. Di samping itu, terdapat ribuan juru bahasa yang masih bersembunyi dari Taliban karena tidak mendapatkan visa seperti yang tertera dalam perjanjian AS. Untuk teman-teman yang suka dengan film berdasarkan kisah nyata, kalian bisa bantu channel ini hanya dengan like dan subscribe. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.